Assalamualaikum. Alhamdulillah bertemu lagi kita dalam Ustazah Aina Channel. Okey, hari tu kita ada dengar Ustazah Asma Harun telah berkongsi macam mana pengalaman seorang pramugari. Okey, apa kata jom kita dengar. Subhanallah, alhamdulillah, sahabat-sahabat minta Allah sekalian. Saya sekarang nak bercerita satu kisah. Seorang wanita pramugari yang saya jumpa di atas kapal penerbangan pulang daripada Masjidil Haram, Mekah, 3 hari yang lepas. Pulang pada Jumaat pagi, Sabtu, Ahad, semalam Ahad. Ya, subhanallah, Ahad pagi kami sampai. Dalam perjalanan pulang, subhanallah, saya nampak ada seorang pramugari perempuan Saudi Airlines, subhanallah. Saudi kita tahu pakaian perempuannya sebenarnya profesional. Dia pakai seluar yang longgar, baju juga longgar. Maksudnya dari segi baju semua tu, kalau kita ikutkan patuh syariah. Cuma bahagian kepala, dia pakai, dia rambut tak nampak. Rambut tak nampak. Tapi dia pakai selendang yang menampakkan leher. Ada leher sikit. Nampak leher. Selendang nampak leher. Tapi rambut semua kemas. Yang lain semua kemas. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, itu pramugari dia pakai. Lepas tu, okey, bila okey nampak dia, sebab dia datang tanya, okey nak apa-apa semua kan. Lepas tu, saya suka tengok dia daripada awal lagi. Sebab wajahnya tu tenang. Lepas tu, dia punya ceria, dia punya tenang dan dia punya gerak geri dia tu kemas. Firm. Okey. Ha, firm, faham tak? Kita tahu. Bila seseorang itu dia mempunyai peribadi yang firm, jiwa yang firm, fikiran yang firm. Firm ni maksudnya stabil, kuat, mantap. Kita sebut mantap lah. Lepas tu, Masya Allah, Allahu Akbar. Saya pula, yelah, mungkin faktor sekian-sekian, keraklah pula pergi toilet. Kejap nak pergi toilet. Okey, lepas tu ni, kejap nak pergi toilet. Hampir setiap kali saya nak pergi ke tandas, saya akan nampak pramugari ini akan baca Al-Quran. Okey, lepas tu saya keluar. Lepas tu bila saya pergi lagi, tak lama saya pergi lagi, dia baca Quran lagi. Subhanallah. Lepas tu, ada lagi urusan saya nak tanya tentang bab waktu solat. Sebab ada 2 waktu solat. Sebab masa tu bertolak 10 pagi. So ada waktu solat Zuhur dan Asar. Kita naik je, kita tahu kita akan melepasi waktu, garis waktu yang mana kita kena bersegera supaya kita tidak terlepas untuk solat jamak Zuhur dengan Asar. So bila saya nak pergi tanya kapten, memang kita tak boleh tanya kapten depan, tapi biasa kita akan tanya pramugari ataupun pramugara tentang waktu solat. Sebab, dan mereka akan tanya kapten, sebab kapten paling tahu waktu yang tepat. Bila saya nak pergi tanya, tengok dia dengar Al-Quran. Subhanallah, pada waktu yang dia telah selesai menjalankan tugas, dia dengar Al-Quran. Kemudian akhirnya saya tanya, Assalamualaikum, dia pun jawab Waalaikumsalam. Lepas tu saya tanya, apa yang kamu baca? Apa yang awak baca? Lepas tu dia pun tunjuk, dia pun kata, saya baca, maksud saya tanya ayu surah kan, takra'ina Al-Quran. Sebab saya tahu dia orang Arab. Surah mana yang kamu baca? Kamu baca surah apa? Soalan saya. Lepas tu dia pun jawab, saya baca Al-Baqarah. Dia jawab, saya baca Al-Baqarah. Lepas tu saya pun tanya balik, you recite Al-Baqarah? Yes. Yes ma'am. Yes madam. Dia terus cerita, Alhamdulillah, saya membaca surah Al-Baqarah fully every day. Dia kan, dia seorang yang macam, okay, dia pun duduk tegak. Yes madam, I read Al-Baqarah every day fully. Saya pun, every day fully? Yes, fully for every day, Alhamdulillah, for a long time, untuk tempoh yang lama. Sometimes once, kadang-kadang sekaligus. Yeah, sometimes dia kena berhenti sebab ada tugasan, ada kerja, lepas tu dia sambung balik. Tapi kebanyakannya once, maksudnya sekaligus habis. Tuan-tuan sekalian, saya masa tu drastic, ialah goosebump. Lepas tu saya menitik air mata. Subhanallah, saya kata, Masya Allah, amazing. Kamu seorang wanita yang luar biasa. Setiap hari kamu beramal dengan surah Al-Baqarah fully. Tuan pun sekian, surah Al-Baqarah 2 juzuk setengah. Ya, 286. Sebab apa?
Nombor dia tu cantik tau. Kalau encik tengok 286. Nampak tak? Ayatnya, surah Al-Baqarah ayatnya 286. Dia macam 2 dengan 6 tu sebenarnya dia terbalik je. Dia terbalik je corak dia, tengah tu 8. Jadi kita boleh ingat, oh cantik lah nombor ni berakhir dengan 286 ni surah Al-Baqarah. Bayangkan ya, subhanallah. Saya kata, ya Allah, every day. Yes, every day. Lepas tu saya pun tanya, why? Sebab kalau kita dengar orang beramal surah Yasin setiap hari, tu pun kita rasa macam, ya Allah, hebatnya boleh isi qomah Yasin setiap hari. Kalau kita jumpa orang yang isi qomah Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, ataupun mungkin isi qomah surah-surah lazim ni lah. Tapi saya tak jumpa orang yang, yelah sebab saya belum jumpa dan saya kurang jumpa. Tapi ini first time saya jumpa seorang wanita, seorang wanita yang beramal surah Al-Baqarah setiap hari, Masya Allah. Lepas tu saya tanya, why surah Al-Baqarah, why? Dia kata, subhanallah, Al-Baqarah is such a beautiful surah. Everything what we need all in Baqarah. Apa saja yang kita perlukan semua ada dalam Al-Baqarah. Lepas tu dia jelaskan lagi, dalam surah Al-Baqarah ini ada pelbagai kisah, ada pelbagai peringatan daripada Allah, ada pelbagai janji-janji yang manis tentang syurga, tentang neraka. Semua ada dalam surah Al-Baqarah ini. Dan surah ini telah menguatkan jiwa saya. Surah ini menguatkan diri saya. Saya pun tanya nama dia, asal daripada mana? Egypt, daripada Mesir. Kemudian saya tanya umur dia berapa, sebab nampak dia okey muda tapi dah matang. Umur dia 30. Dah kahwin belum? Belum kahwin. Lepas tu dia jawab, everything what, apa sahaja yang Allah tetapkan, semua is the best. Dan saya tak rasa saya lambat, 30 tahun belum kahwin. Dan saya tak rasa itu ini dengan Allah, sebab everything daripada Allah is the best. Subhanallah. Lepas tu dia bagi tahu, saya baru saja kehilangan ayah yang saya sangat sayang. Dalam beberapa hari yang lepas, few days, saya kematian ayah saya. Tapi lebih kurang 2-3 hari, saya dah kuat semula. Saya kuat semula. Yang menguatkan saya adalah Al-Quran. Al-Quranul Karim menguatkan saya. Yes, kehidupan kita ada banyak ujian, dia kata. Ada banyak ujian. Tak pernah lepas daripada ujian. Ujian keliling, surrounding, ujian tu ujian ni. But, dia kata, bila kamu baca Al-Quran sebanyak-banyaknya dan kamu istiqamah, kamu akan dapati segala ujian itu sangat kecil, sangat ringan. Walaupun ujian itu berat, dia jadi ringan. Walaupun ujian itu besar, dia jadi kecil. Subhanallah. Beza dengan orang yang kurang baca Al-Quran, ujian kecil jadi besar, ujian ringan jadi berat. Itu perbezaannya. Bermaksud yang membezakan kita saat kita berhadapan dengan ujian adalah hati kita. Bukan kemampuan zahir, bukan mental, bukan emosi, tapi hati kita ketika menerima ujian. Saya, subhanallah, Allahu Akbar. Lepas tu dia kata, lepas tu saya kan sebut, ya Allah, ya Allah. Saya kata, barakallah, kamu wanita yang luar biasa. Tahu dia balas apa? Dia kata, no madam, you are better than me. Dia cakap pada saya, awak lebih baik daripada saya. Kali pertama saya tengok awak, dia pula cakap pada saya, saya dah suka tengok awak. Muka awak, pakaian awak, saya suka. Your smile, saya suka. Cara awak bercakap, you are better than me. Saya kata, no, you are better than me. Awak jauh lebih baik daripada saya. Lepas tu dia kata, look at your dress, madam. You are better than me. Masa tu saya rasa macam, ya Allah, malunya. Faham tak? Dia kata, awak pakai lebih lengkap daripada saya. Look at me. Dia pun macam tarik tudung ni. Saya pakai tak perfect macam awak. Maksudnya leher dia nampak kan, yang lain tu tutup. Sebab ini pramugari, pramugari Saudi Airlines. Lepas tu saya kata, yes, mungkin dari sudut zahir, tapi dari sudut hati, dari sudut amalan, awak jauh lebih baik daripada saya. Subhanallah, Allahu Akbar. Lepas tu dia pun share, dia kata medium, sebenarnya tak susah nak baca Al-Baqarah setiap hari. Untuk baca setiap hari Al-Baqarah, mula-mula medium baca memang rasa susah, puan baca rasa susah. Tapi bila masuk yang kedua, masuk ketiga, dan jika boleh buat setiap hari, ketika itu puan akan rasa ia mudah
dan ia tidak berat sedikit pun. Dan Puan akan dapati urusan Puan akan jauh lebih mudah. Setiap hari Puan lalui kehidupan dengan diberikan pertolongan, kemudahan, keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, sangat menginsafkan. Dan dia kata, saya lagi bersungguh dan bersemangat untuk memperbanyakkan baca. Maksudnya sekurang-kurangnya satu hari dia akan habiskan Al-Baqarah, kemudian dia akan tambah dengan surah-surah yang lain. Tuan-puan sekalian, kita tahu Al-Baqarah surah yang paling panjang, surah yang paling panjang di dalam Al-Quranul Karim. Kita nak bacakan tentang kelebihan membaca surah Al-Baqarah. Betul kan? Kelebihan membaca surah Al-Baqarah. Masya Allah, subhanallah. Daripada hadis yang pertama, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Man qara'a 'ashra ayat min surati Al-Baqarah fi lailatin lam yadkhul zalikal baita syaitanu tilka al-laila hatta yusbih. Arba'a min awwalaha wa ayatul kursi wa ayataini ba'daha wa salasa khawatimuha." Barang siapa yang membaca 10 ayat daripada surah Al-Baqarah pada satu malam, maka rumah tersebut tidak akan dimasuki syaitan. Dan pada malam tersebut sehingga pagi itu 4 ayat awal surah Al-Baqarah, ayat Al-Kursi dan 2 ayat selepasnya, dan 3 ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah. Kalau yang ini kita ada amalkan dalam maksurat. Dalam maksurat ada. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey. Hadis yang sahih berkaitan dengan surah Al-Baqarah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir. Inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Nabi SAW bersabda, "Janganlah menjadikan rumah kamu seperti kubur." Jangan jadikan rumah kamu seperti kubur. Kubur ni macam mana? Gersang, sunyi, sepi. Gersang lah, lebih kepada gersang. "Sesungguhnya syaitan itu lari daripada rumah yang dibaca padanya surah Al-Baqarah." Hadis yang sahih berkaitan dengan surah Al-Baqarah adalah membacanya sepenuhnya. Riwayat, hadis riwayat Muslim tadi. Membaca sepenuh, fully surah Al-Baqarah. 2 juzuk setengah, 49 muka surat. Masya Allah. Membaca fully surah Al-Baqarah. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, apa yang berlaku di atas flight tersebut, saya pun tengok dia sambung baca. Akhirnya saya bagi tahu dia, saya sebut nama dia sebab kita dah berkenalan, dah ambil phone number semua kan. Lepas tu saya pun cakap pada dia, saya kata, "Boleh tak selepas awak selesai baca Al-Baqarah, saya nak pinjam Al-Quran awak?" Dia kata, "Yes, of course." Lepas tu saya pun sambung giat tempat duduk, saya baca buku. Saya macam terlelap sekejap. Terlelap sekejap je, dah 10 minit saya tertengok Al-Quran dia ada dekat tepi saya. Maksudnya atas meja kat depan ada Al-Quran dia. Lepas tu saya pun start baca. Saya juga menghadapi cabaran ataupun ujian hawa nafsu. Bila baca Quran mungkin dah 5-6 muka surat rasa ngantuk. 5-6 muka surat rasa ngantuk. Bayangkan ya. Saya pun menghadapi masalah yang sama. Bagaimana hubungan dengan Quran sampai kita hilang rasa manis bila baca Quran ngantuk. Jadi Masya Allah, disebabkan saya terinspirasi dengan wanita ni. Lepas tu saya duduk minta doa dengan Allah, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana, ya Allah, jangan kau pesongkan lagi hatiku setelah engkau berikan aku hidayah, ketukan pada hati ni." Perasaan yang, ya Allah, wanita yang dilihat di luarnya biasa, tutup auratnya belum sempurna kan, subhanallah, pekerjaannya begini-begini, yang pekerjaannya membuatkan dia tidak boleh tutup aurat dengan sempurna, masih nampak leher dan sebagainya. Tetapi ya Allah, engkau tunjukkan kepadaku kehebatan akhlak, sifat dan amalannya, yang aku sendiri tidak mampu istiqamah untuk setiap hari baca surah Al-Baqarah sekaligus. Tuan-puan dimati Allah sekalian, Masya Allah. Lepas tu saya pun mulalah gunakan Al-Quran. Dalam Al-Quran dia yang paling kecil tu, yang kecil yang tak ada terjemahan, yang kecil sangat. Jadi tulisannya kecil. Lepas tu atas flight pula semua dah tutup lampu, jadi kita hanya dapat guna lampu yang ada dekat dengan kita. So lagilah rasa macam ngantuk dengan keadaan. Malam tu saya dapat tidur 2 jam saja. Sebab biasa kita bertolak pagi, lepas subuh dah gerak, jadi malam tu bersiap-siap itu, ini 2 jam je dapat tidur. So ingatkan pagi besok naik flight pukul 10, kita nak cover tidur lah. Tiba-tiba Allah jumpakan dengan wanita ni. Lepas tu minta dengan Allah, "Ya Allah, bantulah." Masa tu nekat. Sebab apa? Nak cuba baca surah Al-Baqarah. Kalau bulan Ramadan ya, kita mungkin boleh baca jumlah yang banyak dengan ada suasana bulan Ramadan. Saya kata, "Ya Allah, insyaAllah nak baca sekaligus non-stop."
Subhanallah, saya pun start baca. Baca, 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 baca dengan perasaan, kalau wanita tu boleh, aku pasti boleh. Boleh nak baca sekaligus ni. Walaupun dalam keadaan kurang rehat, ngantuk apa semua ni. Di mana ada keinginan, di situ ada jalan. Bayangkan ya, sampai 10 helai, 10 muka surat, 20 muka surat, 30 muka surat, 40 muka surat. Berapa muka surat surat Al-Baqarah? 49 muka surat. Masya Allah, 4 muka surat pun dah banyak bunyinya lah. Kalau baca Quran sekaligus 4 muka surat pun dah banyak. Ini 49, hampir 50 muka surat. Allahuakbar. Memang ada waktu dah 30 minit macam tu kan, rasa macam ngantuk sikit. Lepas tu kembalikan semula, sampailah selesai dalam satu bacaan. Ini bukan saya nak berbangga dengan amalan saya buat. Saya bermula dengan saya sangat jauh daripada wanita ini, mengakui kelemahan dan kekurangan diri. Saya nak bagi tahu, masa tu saya fikir bagaimana wanita ni kata dia selalu baca sekaligus terus tanpa henti. Subhanallah, dia kata lebih kurang dalam 2 jam siap, sejam setengah siap. Dan dia kata itu bukan lama dibandingkan dengan kehidupan kita 24 jam. Saya kata, berapa lama awak ambil masa untuk baca sekaligus? Sejam setengah, sejam 40, kadang 2 jam, tengok tengok keadaan. Subhanallah, Allahu Akbar, tu apa sekian. Lepas tu dia datang, bila dah nak landing, dia datang, dia kata, boleh saya ambil Al-Quran saya? Saya kata, ya, silakan. Lepas tu dia tanya, macam mana? Awak berjaya tak baca? Alhamdulillah, saya berjaya baca satu kali, satu masa. Saya berhenti sekejap saja untuk solat, lepas tu saya sambung balik bacaan. Lepas tu dia kata, see, you can do it. You can do better than me. Masya Allah, Allahu Akbar. Subhanallah, Allahu Akbar. Tuan-puan di mata Allah sekalian, saya nak buat kesimpulan perkongsian pada hari ini. Apabila kita ada satu perasaan bersalah, ingin berubah, rasa bersalah dengan aku lama tak baca, rasa bersalah dengan apa saja perkara-perkara yang berkaitan dengan kebaikan yang kita tidak buat, atau rasa bersalah dengan perbuatan lalai kita, untuk mengekalkan perasaan. Perasaan bersalah itu adalah iman, suara iman. Suara iman yang berada di dalam hati kita, yang selalu suara ini dinafikan untuk bersuara. Yang mana suara hati, suara iman ini selalu dihenyak dengan hawa nafsu. Yang mana kita sendiri akan membenarkan perbuatan lalai kita. Tak apalah, bukan selalu, sekali-sekala je. Tak apalah healing, tak apalah reward self, self reward. Kan, lalu kita pun ikut hawa nafsu kita, beli lagi, beli lagi, beli lagi, beli lagi. Dengan macam-macam yang kita suarakan pada fikiran kita, kita ikut suara fikiran kita. Tapi suara hati, suara rohani kita, nurani kita bersuara tu dia jadi slow sangat. Tapi ada ketikanya Allah berikan suara hati kita ini kuat sikit, sampai ada rasa bersalah. So bila kita ada rasa bersalah ni, contoh bila kita keluar kan, kita rasa bersalah pada anak, bersalah pada suami, rasa bersalah pada mak ayah, rasa bersalah pada adik-beradik, rasa bersalah tentang kerja kita, rasa apalah bersalah, sebab kita tahu kita tak boleh tipu hati kita. Bila ada rasa-rasa je bersalah ni, sahabat-sahabat, tuan-puan sekalian, kita dituntut terus baca doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan engkau, Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, jangan engkau pesongkan lagi hati kami. Setelah engkau memberikan petunjuk, berikan hidayah, berikan rasa-rasa ini, sesungguhnya ya Allah, wahab lana min ladunka rahmah, kurniakanlah bagi kami dari sisimu rahmatmu. Rahmat ini pertolongan Allah, petunjuk Allah yang berterusan, perlindungan Allah, rezeki, kasih sayangnya, pengampunannya. Allahu Akbar. Tuan-puan ni mati Allah sekalian, Masya Allah. Alhamdulillah, apa kata korang? Kalau korang rasa video ini bermanfaat untuk korang, jangan lupa tekan butang subscribe, tekan butang loceng, like dan share pada kawan-kawan korang.